guys, ketemu lagi dengan aku Putri. Di sini aku mau review nih mesin pemanas ruangan atau penghangat ruangan. Ini tuh tipenya exclusive blower dengan sistem pemanasannya gas LPG. Nah, mau tau gak sih review lebih lengkap tentang mesin pemanas ruangan ini? Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa juga buat kalian follow sosial media kami serta install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store. Dan jangan lupa juga buat kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Nah, material yang digunakan oleh mesin pemanas ruangan ini menggunakan material full stainless guys. Kemudian di bagian sini, di bagian depannya ini ada komponen panel yang sudah full otomatis juga. Jadi yang pertama ini ada power, ini sebagai penyalaan dan mematikan dari mesin pemanas ruangannya. Kemudian ada timer. Timernya ini berfungsi sebagai pengaturan waktunya guys. Nah, waktu yang bisa diatur ini maksimal 10 jam. Nah, di timernya sendiri juga sudah dilengkapi dengan SMH, second minute hours. Kemudian ada thermal controlnya ini berfungsi sebagai pengaturan dari suhunya. Nah, suhu yang bisa diatur dari thermocontrolnya ini dari suhu 30 sampai 110 derajat Celcius, guys. Nah, untuk di bagian dalam dari mesin pemanas ruangannya sendiri yang tipe eksklusif ini juga sudah terdapat sistem dari pendeteksi kebocoran gasnya, guys. Jadi, coba kita lihat. Nah, nanti ketika dialiri oleh arus listrik, maka sistem pendeteksi kebocoran gasnya itu akan berbunyi seperti ini guys. Nah, selain untuk sistem pendeteksi kebocoran gasnya, ini juga ada untuk sistem pengaman dari gasnya. Jadi untuk mesinnya ini juga sudah tentu sangat aman guys. Nah, untuk mesin ini sendiri, ini tuh diameternya atau dimensi dari mesinnya sendiri untuk panjangnya ini tuh 40 cm, untuk lebar ke belakangnya 80 cm, sedangkan untuk tingginya ini tuh 45 cm guys. Nah, ini bisa digunakan di ruangan ukuran atau dimensi ruangannya ini 2x2x2 meter guys. Nah, untuk mesin ini bisa digunakan untuk penghangat ruangan atau pengering ruangan juga bisa. Nah, selain yang kecil seperti ini, kami juga ada yang kapasitas besar guys. Jadi ada mulai kapasitas 500 kilo, ada juga yang kapasitas 1 ton, 2 ton, 3 ton, 4 ton, sampai yang paling besar kapasitas 5 ton. Dengan sistem pemanasannya juga ada dua tipe, jadi ada yang tipe gas LPG dan ada juga yang tipe kayu bakar ataupun skam. Nah, untuk kelebihannya pun ini juga sangat banyak banget. Jadi untuk kelebihan yang pertama, mesin ini tuh perawatannya sangat mudah karena juga sudah terbuat dari material full stainless seperti ini guys. Kemudian untuk operasionalnya pun juga sangat mudah karena juga sudah memiliki komponen panel yang sudah full otomatis. Nah, untuk pengirimannya ini bisa dikirim ke seluruh wilayah Indonesia. Pemesanannya pun juga sangat mudah guys. Kalian bisa kunjungi marketplace kami atau sosial media kami, atau kalian juga bisa langsung datang ke store kami guys. Kemudian untuk garansinya ini dapat garansi 1 tahun all spare parts, dan juga free untuk packing mesinnya, dan juga free untuk selang dan regulatornya juga guys. Nah, untuk yang selanjutnya yuk kita langsung aja mengoperasionalkan dari mesin pemanas ruangannya. Jadi yang pertama, nanti kalian perlu pasang untuk selang dan regulatornya ke tabung gas LPG. Nanti untuk selangnya bisa ditancapkan di lubang ini guys, di sini, di bawah sini. Nah, untuk selangnya bisa ditancapkan di sini. Kemudian untuk stekernya ini jangan lupa ditancapkan juga ke arus listrik seperti ini. Selanjutnya bisa diatur untuk bagian panelnya. Nah, yang pertama bisa diatur untuk timer sesuai kebutuhan. Kemudian termokontrolnya juga bisa diatur sesuai kebutuhan. Kemudian nyalakan dari tombol power seperti ini. Untuk yang di sebelahnya juga sama, bisa diatur untuk timer, termokontrol juga. Kemudian saya nyalakan seperti ini. Nah, untuk cara mematikannya, kalian bisa matikan atau kalian bisa tunggu timernya ini sampai habis. Seperti ini contohnya, maka nanti mesinnya akan mati secara otomatis. Dan jangan lupa untuk di off kan tombol powernya. Kemudian kalian bisa matikan juga langsung dari tombol power seperti ini guys, maka mesin bisa digunakan kembali. Oke, terima kasih buat kalian sudah nonton video review ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like,
komen, dan subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa juga kalian buat follow sosial media kami, serta install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store. Dan jangan lupa juga buat kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.